Halo semuanya, kembali lagi di channel Mini 4WD Vangder. Kali ini kita akan unboxing lagi. Kali ini kita akan unboxing kit Mini 4WD. Nah, ini baru saya beli ya. Kali ini adalah Tradager X. Nah, ini adalah kit original Mini 4WD nya Tamiya ya, teman-teman. Kali ini kita akan unboxing dan ingin tahu apa aja sih yang ada di dalam kit Mini 4WD Tamiya ini ya. Untuk penampakannya, teman-teman bisa lihat di sini boxnya. Boxnya ini warnanya hitam ya, teman-teman, karena Tradagernya sendiri itu warnanya hitam. Nah, ini penampakan boxnya ya. Di sini ada tulisan Tradager X Premium Super 2 sasis. Jadi ini kitnya Mini 4WD nya pakai sasis Super 2 ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa kelihatan ya dari gambarnya, itu warnanya merah untuk sasis Super 2 nya ya. Ini penampakan boxnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini bagian samping bawahnya. Ini SNI ya. Kalau yang keluaran sekarang ini Mini 4WD original Tamiya-nya sekarang udah pakai SNI ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya masih produk impor ya, teman-teman ya. Belum ada SNI. Ini ada beberapa kit Mini 4WD original Tamiya yang saya punya, ini semuanya belum ada SNI-nya. Kalau yang sekarang ini udah ada SNI-nya, teman-teman. Nah, ini penampakan box-nya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk bawahnya ya, seperti biasa, tidak ada apa gambar atau ilustrasi. Nah, sekarang kita akan buka box Mini 4WD Tradager X kali ini ya, teman-teman ya. Bagus sekali boxnya. Kita buka ya. Kita pengen tahu sih isi dalamnya ya, teman-teman. Untuk video kali ini adalah video unboxing ya, teman-teman. Nanti untuk video perakitannya ada di video selanjutnya setelah video ini nanti. Ya, kita buka. Ini kosong ya. Nggak ada apa-apa. Kita taruh di sini. Nah, ini dia penampakan isi dari kit Mini 4WD Tradager X. Ini ada gearnya, rasionya gearnya. Teman-teman bisa lihat. Ya. Kita pinggirin dulu. Terus ini ada ban. Bannya. Terus ini bodinya Tradager X nya di ini dia gearbox nya ini gearbox untuk sasis Super 2 nya. Terus ini velgnya, velgnya warna merah, keren banget. Terus ada sasis Super 2 nya, sasis Super 2 nya yang original Tamiya kali ini warnanya merah. Ini, bisa lihat ya. Oke, terus di dalam boxnya apa lagi ya? Oh, ini stikernya. Keren ya, teman-teman. Nah, ini buku panduan perakitan Mini 4WD nya Tamiya nya. Terus ada ini petunjuk yang bahasanya bahasa Jepang, saya juga nggak tahu bahasa artinya apa. Terus di sini ada ilustrasi informasi, ini original Tamiya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba buka
Ini ya, kita buka bodinya ya. Kita mau tahu sih isi dalamnya. Oke. Pinggirin dulu. Plastiknya. Wangi banget plastiknya. Wangi plastik baru. Wah, ini teman-teman. Untuk body Predator X-nya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ada Tamiya-nya ya, teman-teman ya. Terus ini gearbox-nya untuk sasis Super 2-nya ya, teman-teman. Nah, ini dia untuk gearbox-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ban-nya. Kita lihat secara detail. Tamiya 2002. Nah, ini dia sihirnya. Kita buka. Kita kasih wadah biar nggak berceceran. Oke, plastiknya kita pinggirin. Ini kita dapat motor dinamonya. Ini ada pelumasnya. Terus ini ada baut-bautnya. Nah, ini terminalnya untuk kuningannya. Terus ada gearnya. Sekarang coba kita buka. Kita buka satu ya. Plastiknya agak susah ya. Sekarang kita keluarin isinya. Ini dia. Kita taruh di sini ya. Ini ada pelumasnya. Untuk as rodanya ya, ini ada as rodanya. Terus ini ada untuk part WD-nya ya. Oke, terus kita apa lagi? Oh ini. Ini kita buka biar kita tahu apa isi dalamnya. Di dalamnya untuk terminal dinamo sama untuk terminal baterainya. Terus oh ini dia, buka namanya unboxing jadi harus dibuka semua. Saya perlu gunting. Oh ya, ini dia gunting. Teman-teman. Oke, ini dia. Ya, ini dah semua kelengkapan dari kit Mini 4WD sasis Super 2. Oke, nanti untuk video perakitannya nanti ini semua kita potong-potong. Kita akit dengan bodinya. Ini dia. Oke teman-teman, demikian video unboxing kali ini untuk kit Mini 4WD Predator X. Untuk video perakitannya nanti kita akan lanjut di video selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi
biar teman-teman juga tahu bahwa video unboxingnya seperti ini, isi boxnya apa aja secara detail. Nanti di video selanjutnya adalah video untuk perakitan Tradager X Kit Mini 4WD original Tamiya. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman ya, untuk channel YouTube Mini 4WD Fangder. Semoga channel ini bisa cepat berkembang dengan baik ya teman-teman. Mohon dukungannya ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih.